Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kali ini kita ada di Karang Lewas, ini maksudnya Karang Lewas, di komplek pemakaman Syekh Madu Wali dengan Pangeran Mangkubumi 1 dan 2. Di sini terkenal dengan namanya paduan gula gumantung. Syekh Madu Wali itu utusan dari Demak. Ini untuk yang versi yang beredar yang umum nggih, jadi yang diutus oleh Raden Patah untuk mengislamkan Kadipaten Pasitluhur. Beliau dengan yang mendampingi beliau itu namanya Pangeran Hedin dengan Pangeran Husen. Waktu itu Pasitluhur itu pas dipimpin oleh Adipati Banyak Belanak. Ini makamnya, ini makam Adipati Banyak Belanak. Patihnya itu Banyak Galeh. Banyak Galeh itu adiknya Banyak Belanak. Teman-teman mungkin bertanya, apa sih kaitan Banyak Galeh, Banyak Belanak dengan Banyak Cotro atau Raden Kamandaka? Jadi Banyak Cotro dengan Cipta Rasa itu punya putra Banyak Wirata. Banyak Wirata punya putra Banyak Roma. Banyak Roma punya putra Banyak Kesumba. Banyak Kesumba itu akhirnya punya putra Banyak Belanak dengan Banyak Galeh. Ada beberapa versi yang mungkin meyakini bahwa makam Syekh Madu Wali ada di pendopo, juga ada yang di belakang. Tapi itu sih kembalikan lagi ke arah masing-masing bagaimana keyakinannya. Cuman memang konon ada cerita juga bahwa makam Syekh Madu Wali dengan makam Banyak Galeh itu dalam satu liang. Karena memang menghargai jasa-jasa dari Banyak Galeh ini pada saat membantu mengislamkan Pasitluhur dan sekitarnya. Mungkin untuk pengetahuan tambahan saja bahwa nama lain atau gelar lain dari Banyak Belanak itu dan Banyak Galeh itu disebut Pangeran Mangkubumi 1 dan Mangkubumi 2. Itu diberikan oleh Demak karena jasa-jasa dari Banyak Belanak dan Banyak Galeh pada saat membantu mengislamkan wilayah sekitar Pasitluhur. Dan beliau pun juga membantu pembangunan Masjid Agung Demak waktu itu. Jadi mungkin itu yang mungkin bisa di-sharekan. Sekali lagi ini versi yang mungkin saya pahami dan mungkin yang lebih banyak beredar seperti itu. Kebenarannya ya kita lho alam, tapi yang penting itu secara seperti itu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.